jadi ini adalah konten lucu-lucuan dimana ini adalah hadiah untuk teman magang In Today yang hampir selesai masa magangnya, yaitu baru nanti dia akan duduk di sini juga. Ini adalah konten tentang dua hal, dua kata, dua sesuatu mengenai gue dari anak-anak In Today. Kenalan dulu namanya. Halo, nama aku Manda, gitu kak. Sehat Manda? Alhamdulillah. 1-10 kita nomor berapa? 7. Kenapa 7? Gak ada alasannya. Gak ada alasan, baik, pintar sekali jawabnya. Sangat normatif. Kamu harus menyebutkan dua kata di pikiran kamu tentang aku. 1. Cantik. Iya, terima kasih. 1 lagi? Keren. Keren, kenapa keren? Gak tau, kakak keren aja gitu kayak. Bebas aja tunjuk anak-anak nih. Bebas aja tunjuk. Aku gak bisa. Bisa? Paru. Paru. Oh, saling memilih. Oke, okay, thank you, Man. Oke, okay, 1 sampai 10. 5. Kenapa milih 5? Itu angka favorit gue. Apa-apa. Kenapa sih? Lu ada apa sih sama gue? Enggak ada apa-apa. Kayaknya enggak suka banget sama gue ya? Hah? Pas banget pertanyaannya, dua penyesalan kamu ketemu sama aku. Aduh, gak ada nih. Gue gak ngerti kenapa. Harus ada lah. Kenapa dua penyesalan lo ketemu sama gue, ya? Gak ada, Pak. Gimana? Hah? Kalau gak ada gimana? Harus ada. Gue gak mau tahu dua penyesalan lo ketemu sama gue apa, Ru? Penyesalan. Ganti boleh sih? Gak bisa. Dua penyesalan. Lihatnya kesana dong, Ru. Agak ngintip dikit. Bilang hai, gitu. Dua penyesalan lo ketemu sama gue. Gak ada yang perlu disesali sebenarnya. Kayaknya gue bingung nanya sama lo. Hmm. Oke. Okay. Siapa yang lo suka di In Today? Suka dalam hal apa nih? Suka aja. Apaan nih? Hukumannya kalau gak mau jawab. Masuk gini. Dikasih hukuman. Ayo, Ru, abisin nih. Gak ada nih dari awal. Ya udah, gak apa nih, pegang. Ayo cepet. Ayo. Siapa yang enggak lu sukain di sini? Hah? Atau apa yang enggak lu sukain? Ya ada yang suka. Bang Joel, karena dia ngasih ilmu. Apa? Ngasih ilmu. Ngasih ilmu apa dia? Ilmu desain. Oh, emang lu minta ajarin sama dia? Iya. 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 Ngapain emang dia? Dia saling apa namanya? Sering sharing juga. Bukannya dia pernah marahin lu ya? Enggak. Masa sih? Gosip-gosipnya pernah dia marahin lu. Udah sana, pilih siapa satu lagi, thank you, Ru. Pilih hari. 1-10 lu pilih nomor berapa? 8. Kenapa 8? Karena 8 apa ya, kayak lambang unlimited aja, enggak stop-stop. Dua kebohongan yang pernah kamu sampaikan ke aku atau ke anak In Today? Beda lagi pertanyaannya. Tadi udah nyiapin tuh yang sebelumnya. Apa ya dua kebohongan ya? Kami semua di sini. Ya, itu ya. Oh iya, itu emang ya. Oke. Okay. Udah jalan. Berarti bohongnya ke Korlip. Enggak juga sih. Iya sih. Apa ini? Enggak jalan terus. Terus apa lagi ya bohong ya? Sebenarnya bukan bohong sih. Tapi misalnya kayak dikasih tugas nih, misalnya dikasih tugas. Eh, bentar lo. Tugas berarti berkaitannya sama siapa nih? Kokoh ya? Enggak, tugas apa aja, tugas atau apa Colin. Aja, tugas apa aja. Enggak, gue pengen tahu aja lebih spesifik itu tugas yang mana nih, Ri? Enggak, misalnya kayak disuruh bikin konten gitu. Konten, berarti TikTok. Kokoh, ya. Misalnya disuruh, Ri bisa bikin konten ini enggak? Gitu. Itu sebenarnya bisa sebenarnya. Tapi dia ngaku gak bisa. Gue ngakunya bukan gak bisa, soalnya gue bilang gak bisa soalnya lu bohong lu. Iya kan dua kebohongan namanya. Oh juga. Iya benar. Enggak, sebenarnya bisa, cuman gue tuh bikin konten itu biasanya gue rapel. Jadi abis bikin konten ini gue sekaligus satu hari nih dua. Nah waktu itu Koko minta kayak konten kayak dadak gitu, pas hamin berapa gitu, Ri tolong bikin konten kayak gini. Tapi gue udah bikin duluan gitu, maksudnya aduh gue udah bikin stop nih. Gue males, bukan males sih, soalnya gue ada pergi kok waktu itu. Jadi kayak aduh ntar perginya terhalang. Oke, okay, terus? Jadi gue bilang ke Koko, yang ini agak susah kok, jadi biar konten gue yang udah gue bikin gak sia-sia gitu. Ya udah, next panggil siapa? Loren deh. Ini anak magang semua ya? Oh emang boleh kalian magang? Boleh. Elsa sedih loh gak dipilih, kenapa sih? Ya udah siapa? Koesue deh.
Wes cukup. Enggak kan pelayan pelayan anak magang boleh ya? 1 sampai 10. Satu lah. Satu. Kenapa ya tanya dong? Kenapa ya nomor satu gitu? Enggak mau. Oh, enggak mau. Mau. Kalian itu 13 orang ya? Oke, okay, baiklah. Oke. Okay. Satu. Pertanyaannya adalah dua hal yang kamu lihat yang mirip. Wow. Yang kita berdua ini mirip. Ini kalau kamu jelekin aku, berarti jelekin diri sendiri. Ya udah bener. Harus bagus-bagus aja kali. Yang biar, bagus biar ya. Biar pencitraan. Yang bagus itu dari kita sama-sama punya ambisi. Oh iya, ambisi. Boleh. Aman. Jawabannya aman. Berarti ada yang gak bagus dong? Ada. Apaan? Sama-sama keras kepala kita. Udah. Udah, nanti siapa? Pilih ya, pilih. Bella. Bella. Aduh, gontok-gontokan ya. Bel, 1 sampai 13 deh, Bel. Banyak banget. Jadi gue. Makin banyak. Jadi ada pertanyaan yang bisa berulang, Bel. Oke, gue 13. 13 pilih. Kayaknya lu salah pilih. Oh ya. Karena pertanyaannya adalah coba kasih tahu dua rahasia yang lo sembunyiin ke gue. Yaudah gini aja, bocorin dua rahasia orang ke gue. Wah. Yang ada di sini nih. Lebih parah. Apa ya? Dua rahasia anak-anak di sini. Yang pertama, sering ada drama yang lo nggak tahu di kantor tuh ada sering ada drama-drama. Drama apa? Ya drama-drama aja gitu. Maksudnya drama? Waduh, oh, parah. Kan? Parah. Kayak maaf. Itu milih siapa? Pilih, duh udah lagi dia, sabar gue, pilih Elsa. Elsa udah masuk berapa bulan? Mau tujuh. Jadi kamu milih 1 sampai 13? Dua memori antara kita yang gak bisa kamu lupain. Udah, memori jangan jahat. Party banget, anaknya party. Dan memori-memori saat bermain game udah sih. Ya kan, semoga lancar. Salam persalinan, boleh panggil Fanny kali ya abis ini ya. Boleh. Fanny aja ya. Yaudah.